3 fakta menarik tentang Golden Head Crystal di Grottopia. Tapi sebelum itu, berikut pemenang giveaway 50WL video kali ini. Yang pertama, Golden Head Crystal merupakan item yang siapapun bisa mendapatkannya. Baik dia pemain baru maupun pemain lama, semuanya memiliki kesempatan yang sama ya. Tapi tetap, modal yang besar akan membuat presentasi mendapatkan Golden Head Crystal menjadi semakin besar pula. Yang dimana intinya kalian harus punya modal yang besar-besar untuk mendapatkan item tersebut. Yang kedua, Golden Head Crystal bisa digunakan sebagai resep untuk membuat berbagai macam item keren dan super mahal-mahal yang bertemakan gold atau keemas-emasan. Antara lain, Golden Angel Wing, Golden Pegasus, dan masih banyak-banyak lagi ya. Namun, saran dari gue, semisal kalian punya Golden Head Crystal, mending tuh item gak usah dibuat macam-macam, simpen atau langsung jual aja. Karena Golden Head Crystal malah lebih mahal ketika item tersebut masih menjadi bahan mentah atau belum diubah ke bentuk item lain. Yang ketiga, dalam mendapatkan Golden Head Crystal, kalian sebagai player diberikan beberapa cara, diantaranya yaitu mendapatkannya dari hasil break Golden Bolty Chest atau Super Golden Bolty Chest. Dan agar kemungkinan untuk mendapatkan Golden Head Crystal menjadi jauh lebih besar-besar, disarankan kalian break Well of Love. Dan itu semua tetap kembali lagi ke tingkat kehokian kalian masing-masing. Jadi, intinya, di balik item super mahal bet mahal, ada perjuangan untuk mendapatkannya dari modal yang tidak begitu sedikit tentunya ya. Jadi, itulah